Oh iya, Bu. Ada apa, Bu? Kamu kan besok sekolah kan? Iya, Bu. Nah, kita kan baru pindah. Kamu beli gitu perlengkapan, buku, alat belajar lah pokoknya, alat-alat untuk sekolah. Biar kamu besok nggak panik. Ah, yang lama kan masih ada, Bu. Ya udah, Bu. Aku minta duit dong. Buat apa? Ya, buat beli yang Ibu bilang tadi. Oh, ya udah ambil aja di atas meja ya. Oke, Bu. Siap. Ini ya. Oke, mantap. Oh iya, Bu. Maxim pergi dulu ya. Ada, hati-hati ya. Mau kemana kamu, Nok? Mau cukur, Pak. Cukur? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mantap sekali. Ini kesempatanku untuk menjadi anak Badung. Karena di sekolah sebelumnya aku tuh bosan sekali dibully terus. Kali ini aku ingin menjadi anak Badung. Hahaha. Baiklah, ayo kita cukur. Halo Bang, masih buka nggak? Masih, masuk-masuk aja. Oke. Mau cukur gaya apa? Pirang Bang. Pirang? Bukankah kamu masih sekolah? Ya, tapi aku adalah murid pindahan. Oh, jadi hari pertama sekolah ya? Bukankah pirang itu adalah perbuatan anak nakal? Ya, karena mulai hari ini, Badung. Badung, baru dengar aku. Baiklah, apakah kamu siap palakmu copot? Siap Bang. Oke, rasakan ini. Yes, dengan begini aku bisa jadi anak Badung dan bisa populer di sekolahan. Hahaha. Makasih ya Bang, cukurannya mantap walaupun pala saya nggak copot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya Mas datang kemari? Aku Maxim Bu, bukan orang lain. Hah? Maxim? Pak, pak, pak. Lihat Pak, Maxim beda banget Pak. Oh, iya, kamu siapa? Aku Maxim Pak, Bu, anak kalian. Ternyata kamu ganteng ya. Iya, kamu ganteng anakku. Aku kan emang ganteng Bu, Pak. Astaga. Oh yaudah Maxim, kamu tidur, kamu capek kan besok sekolah. Oh yaudah Maxim tidur dulu. Wih, ini kok ada motor di sini-sini? Nggak usah lihat. Ya. Ini bukan urusan anak kecil, dadah. Beli-beli tidur. Aduh, kok punya orang tua aneh gitu kan? Udahlah, aku tidur. Baiklah, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Maxim Maxi. Dan seperti di sekolahan sebelumnya, aku adalah anak Badung. Jadi bagi aku tuh pertarungan tuh sangatlah EZ, adalah makanan sehari-hariku. Jadi kalau ada murid nakal tuh aku tinggal kutepak kepalanya, enak banget. Jadi kalian jangan macam-macam ya sama aku. Atau enggak kalian bertumbuk. Kalian paham? Ya, paham. Hei, siapa anak baru ini? Anak baru, bos. Hei, siapa kau? Aku adalah Maxim. Oh, perkenalkan, aku adalah Alok. Dia anak Badung bos, katanya di sekolahan sebelumnya. Oh, jadi kau ngaku hebat di sekolah sebelumnya? Iya dong, aku hebat di sekolah sebelumnya. Aku adalah anak Badung. Ilih, anak Badung di sini nggak ada. Apalagi sampai dipirang-pirang tuh rambutnya. Ya, serang kau lah. Kalau kau berani, kita bertarung di atas atap setelah istirahat. Baik, aku akan terima tantanganmu. Bagus. Sial, jumlah mereka banyak sekali. Bagaimana ini? Kalian jangan coba-coba mendekat denganku ya. Aku ini ahli karate dan aku adalah masternya master. Jadi kalian jangan coba-coba mendekat denganku. Ini bohong. Iya tuh bohong. Emang lu tingkat berapa sih di karate? Iya, tingkat berapa? Jawab. Aku tingkat gak jelas. 100. Mana ada tingkat segitu bodoh. Jangan kau pikir bisa membodohi kami. Ah, kalau gak percaya, maju sini lah lawan aku. Kalau gak kalian penyet jadi iwa penyet. Ayo maju sini. Aku tuh ahlinya ahli, masternya master dari kungfu. Tahu gak? Maju sini kalian, kalau kalian punya nyali. Jangan pernah meremehkan kami bocah.
Serang dia. Ya ayo sinilah. Give bang. Yang punya custom room mana ini? Woi. Mati yang punya custom room. Woi. Ini jangan nonjok aku, siapa ini nonjok aku. Tolonglah. Woi. Jangan rusuh ngapa. Woi. Woi ngalah. Suruh Bang Puma ngalah. Iya woi ngalah. Jangan ada yang menang woi. Ini kok aduh ini malah ditonjok woi. Tolong. Hahaha. Akhirnya kalian kalah. Bos, Anda tidak apa-apa. Dia benar-benar kuat. Iya, tinjuannya sakit sekali. Apakah dia benar-benar ahli dalam kungfu? Ah, matilah kau. Akhirnya aku bisa mengalahkan kalian semua. Wih, tapi apakah aku benar-benar kuat sampai aku bisa mengalahkan mereka semua? Atau ini hanya cuma refleks? Ah, bodoh amatlah. Yang penting aku benar-benar kuat ternyata. Walaupun aku tidak pernah latihan karate. Bang, beli apa? Beli buku apa? Buku gambar apa? Gambar pulau apa? Pulau Jawa apa? Jawa Tengah, tengah apa? Tengah malam apa? Malam minggu apa? Minggu depan apa? Depan sekolah apa? Sekolah dasar apa? Dasar lo anjay. Woi, tolong, sebenarnya aku ini belajar apa, woi? Woi, cari dia, mana dia? Oh, ini dia. Weh, ada apa ini? Ada apa nih kalian? Kalian anak yang kemarin sore kan? Iya bang, kami anak yang kemarin sore. Ada apa kalian nyari aku? Kami ingin memberikan hormat pada orang yang terkuat. Hormat, gerak. Hahaha. Akhirnya kalian mengerti. Kan sudah seperti aku bilang, aku adalah anak Badung di sekolahan sebelumnya. Kalau begini, jiwa Badungku mulai bangkit. Baiklah, sampai jumpa besok ya kawan-kawan. Hadah, datang sekolah jam 6 ternyata gak ada orang. Apa jadi anak Badung itu harus berangkat siang ya? Bang Maxim. Hah? Hai. Kemana yang kemarin kan? Iya bang. Gak usah pakai bang lah, Maxim aja. Aku manggil bang untuk orang yang terkuat dari aku. Di luar ada orang yang pengen ketemu bang. Hah? Siapa? Itu bang. Ya ampun, jelek banget. Kamu aja lah yang nemu, aku males kalau ketemu sama cewek. Aku males berantem sama cewek. Tapi kata dia mau ketemu sama Bang Maxim, penting katanya. Hah, cewek emang ribet ya. Yaudah bang, ayo bang turun. Oke. Hai, halo, ada apa? Kamu siapa ya? Aku adalah Maxim, bodoh. Oh, kau yang Maxim ya? Oh, maafkan aku. Aduh, untung kau, kalau kau cowok aja aku tumbuk kau. Ada perlu apa? Sekolahan kami diserang. Maukah kau membantu sekolahan kami? Aduh, sekolahan kamu bermasalah ya. Aku males sih bantu. Jadi gak mau benar-benar bantu ya? Anjay, cantik banget. Oh, enggak kok. Mau. Aku mau, tadi cuma refleks aja. Mau kok sebenarnya. Aku apa sih enggak buat kamu? Mau sekolahanmu diserang enggak? Baiklah, aku akan membantu kamu melawan orang yang mengganggu di sekolahanmu. Karena aku hebat lah, aku pro, kau tau sendiri kan. Iya, aku dengar kau di hari pertama sekolah sudah menghancurkan 10 orang. Hebat sekali. Iya, itu kalo aku, begitu, itu aku. Maukah itu... kau pulang sekolah ini ngeteh di kafe? Oke, siap. Jadi sekolahanmu diserang sama geng ya? Iya, sekolahan kami diserang sama geng. Kami tidak bisa melawan mereka, mereka kuat sekali. Gimana ya? Sebenarnya aku mau aja sih bantu kalian, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya sih gampang, kau tau lah cowok maunya apa. Ayo kalian berpikir apa, ayo. Baiklah, kami akan membesarkan dada. Hebat. Baiklah, kalian sudah mendengar persyaratannya ternyata. Bagus. Aku akan mengalahkan geng-geng itu. Dan kalian tinggal tunggu saja. Setelah aku mengalahkan geng itu, kita langsung aja ya. Jadi gak usah banyak tunggu-tungguan, oke? Baik, kami akan lakukan sesuai dengan persyaratannya. Baiklah, kau tunggu saja hasilnya di next episode. Dah. Kenapa kemarin aku terima ya tawaran anak perempuan itu?
Padahal aku ini tidak bisa apa-apa. Bertarung pun aku tidak cukup handal. Waktu kemarin itu hanya kebetulan saja aku bisa mengalahkan 10 orang itu. Padahal aku tidak bisa bertarung sama sekali. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku pusing dengan semua ini. Bung, bung, bung. Eh, ada apa lo? Kutunya mau nyelamatin sekolah itu. Oh iya, aku hampir lupa. Ayo bung, tadi anak perempuan itu udah nyengguk kesini. Hah, kau serius? Yo, ayo kita pergi sekarang. Baiklah, kita bakalan bantai mereka semua. Kita bakalan kalahin. Dia belum tahu aku siapa. Hoho, yo, abang kan pro. Hahaha, tentu saja aku pro. Ya sudah, kau sudah siapkan kendaraan? Sudah bung. Oke, yuk kita langsung aja OTW. Ayo bung, duluan bung. Eh, kau lah yang duluan. Oke bung. Kau ngapain? Kau yang nyetir. Oh iya bang, maaf bang. Aduh. Bener gak ini rumah sekolahnya? Iya bong, bener bong. Awas ya kau, sampai salah. Iya bong, gak bakal salah kok. Karolin. Karolin. Kan udah sampai. Halo. Halo Karolin. Halo Karolin. Jadi bagaimana nih Karolin? Apa tugas kami? Mereka sudah ada di depan sekolahan. Hah? Tenang aja Karolin. Bos Maxim akan mengalahkannya, ya gak bong? Iya. Yaudah, yuk. Oke, siap. Aku akan mengalahkan mereka. Woi, siapa itu ngintip? Woi, siapa itu? Kabur. Lok, kalau aku kalah, kau bantu aku ya. Siap, bung. Oke. Bismillah. Hei, kenapa kau yang keluar? Di mana Karolin? Serahkan Karolin. Maaf, bang. Karolinnya lagi nggak ada. Hei, jangan bercanda bocah. Serahkan Karolin sekarang juga. Hehe. Atau kau akan kami tumbuk. Tumbuklah bang, dapat duit aku. Salah. Lawan aku dulu bang. Tapi ada syarat, kalau kalian emang berani, jangan keroyokan kalau berani. Satu lawan satu lawan aku. Berani enggak? Kita adu jotos. Aku jotos duluan. Bagaimana? Kalian setuju enggak dengan pertawaranku? Kalau kalian takut, cemen kalian. Badan doang tato, tapi takut adu jotos sama anak bocah SMA. Hah? Ya udah sih, ayo. Baiklah, dari kamu bang yang dari sebelah kiri, bersiaplah. Iya. Boom headshot. Boom headshot. Mati kau bocah. Wih, jangan keroyokan. Seperti yang tadi aku bilang, jangan keroyokan, oke? Okay? Satu lawan satu lah kalau berani, oke? Okay? Yo, siapa lagi yang mau? Kau ya? Matilah kau. Yeet. Abang Tato kalah sama bocah SMA. Diem kok. Woi, santai bang. Woi, kau kurang ajar. Mati kau. Woi, santai bang, santai. Woi, mati kau bang. Kalah kan kau bang. Woi, lawan aku coba. Oh, kau sini. Kalian kalah semua. Dan ingat, kalian jangan pernah datang ke sekolah ini lagi, atau kalian akan kutumbuk lagi. Semua ini belum berakhir, bocah. Bodoh amat, mau berakhir mau enggak, yang penting kalian jangan pernah kesini lagi, atau kalian mau kutonjok lagi. Bercanda kau. Siapa yang ngomong tadi? Oh, kau ya. Sini kau, rasakan. Jangan pernah kembali lagi kesini ya. Bodoh. Dasar kakak-kakak bodoh. Mau saja mereka dibodohi. Bertarung dengan satu lawan satu dan aku nonjok duluan. Ya pasti mereka kalah lah. Maxim nih. Maxim. Karolin. Hai Karolin. Hai Maxim. Bagaimana Karolin? Aku sudah mengalahkan mereka kan? Iya, kamu hebat banget. Tentu dong.
aku ini orangnya yang sangat hebat dan juga populer di sekolahan. Oh ya, karena aku sudah mengalahkannya sesuai perjanjian kita di kafe, langsung saja aku pegang ya. Ya, tunggu bang. Kenapa lagi? Itu tadi kan mereka bilang ini semua belum berakhir. Siapa tahu mereka akan kembali lagi di sini. Terima kasih ya. Baiklah, kalau mereka datang lagi jangan sungkan hubungi kami ya. Wah, Caroline itu benar-benar cantik ya, Lok. Lok. Hey, kau kenapa, Lok? Alok. Halo. Alok. Hey, Lok, kenapa matamu bentuk Lok? Oh, kau jatuh cinta ya? Kau suka ya sama Caroline? Ngaku kau. Mana ada aku cinta sama Caroline? Aku nggak cinta ya sama dia. Udah, kau udah ngomong dua kali. Berarti kau benar-benar suka sama dia kan? Ngaku kau. Habisnya Caroline cantik ya kan? Iya, dia cantik. Sama sih, aku juga suka sama dia. Tapi aku khawatir geng Tato itu akan kembali lagi. Ah, udahlah, kau santai aja. Geng Tato itu udah kalah sama aku. Dengan cara ku bodohi mereka maju satu-satu dan ku tonjok palanya duluan. Tapi itu curang namanya, itu pengecut. Lok, dengerin ya. Nggak sepeduli seberapa kotor kau bertarung, yang penting kau menang. Ternyata cara bertarungmu seperti itu. Aku tidak mau lagi berteman denganmu. Hah? Kau tidak mau berteman denganku lagi? Baiklah, kalau kau ada masalah lagi, aku nggak bakal bantu kau. Oke. Sok cool kau. Mobil siapa nih, mobil lampu nih? Kan biasanya mobil hijau. Aku pulang. Maxim. Halo, Nuk. Halo, Pak, Bu. Maxim, kita beliin mobil baru loh buat kamu. Hah? Mobil? Iya, nih, mobil lampu ini kita beliin buat kamu. Ah, gak mau lah, Bu. Aku senangnya berantem, bukan balapan. Kalau balapan tuh udah beda film. Udahlah, aku mau tidur. Ah, yaudah, Yona. Yang nyenyak ya tidurnya. Aduh. Alok sial. Padahal gak peduli seberapa kotor orang bertarung, yang penting menang. Sudahlah. Mending tiduran aja, lupakan semua masalah. Maxim, gawat Maxim. Hah? Gawat kenapa, Eve? Itu Maxim, Caroline diculik sama geng Tato kemarin. Apa? Diculik? Iya, dia nunggu di factory. Sore ini juga. Aduh, gimana ya? Aku... Udah apa ini? Halo, Alok. Nah, kau minta bantu dia aja nih. Udah apa, Eve? Caroline diculik. Maxim, kenapa kau tidak mau membantu? Aku udah gak berteman sama Alok ini. Kau mending minta bantu Alok nih, si pembela kebenaran. Orang yang gentle, katanya bertarungnya gentle. Uyo, Eve, kau bisa anterkan aku? Baiklah, ada di factory. Ayo kita pergi sekarang. Dah, semoga kalian berhasil ya. Ayo cepet. Dah, semoga berhasil anak-anak pemberani. Nyaman rasanya. Lepaskan Caroline. Loh, kenapa kau yang datang? Kami butuhnya orang yang berambut pirang itu. Atau dia sudah takut melawan kami? Lawan aku sajalah. Jangan meremehkan kami, anak SMA. Kau tuh masih sekolah. Tolong aku, Alok. Tolong aku, Alok. Tolong. Udahlah, pulang aja. Kau gak bakalan menang lawan kami. Pulang aja, anak SMA tuh gak bakalan menang lawan kami. Apalagi kau sendirian. Kami berlima, kau bakalan mati di sini. Aku tidak akan mati melawan kalian. Justru kalianlah yang akan mati melawanku. Kurung cewek itu. Baik, bos. Tidak, Alok, Alok, tolong Alok. Caroline. Ui, jangan kau apa-apakan Caroline. Hileh, bacot kau, cepat-cepat, masuk. Kurung dia, baik bos. Matilah kau. Tidak, tolong aku, Alok, tolong aku Alok, bebaskan aku. Bersiaplah kalian untuk mati, akan kubantai kalian. Ayo bertarung melawanku.
Ya udah, ayo serang. Jangan pernah meremehkan kami, bocah. Kau tuh cuma anak SMA, apalagi kau sendirian. Kami berlima, kau tidak akan pernah menang melawan kami. Hahaha. Bos, dia sudah berhasil kami kalahkan. Oke oke, tunggu tunggu. Hahaha. Kau kalahkan. Hahaha. Ayo, kita eksekusi sekarang cewek itu. Keluarkan dia. Baik bos, baik baik. Cepat keluarkan dia. Kita akan bunuh dia hidup-hidup. Tolong, tolong. Woi, jangan apa-apakan Caroline. Lawan aku sini, jangan apa-apakan dia. Woi bos, lihat bos. Bocah ini masih hidup bos. Hei kalian, menjauhlah dari Caroline. Eh, Caroline lagi, Caroline. Hei bocah, gede juga nyalimu ya. Apa kau ingin mati lagi bersama kami? Huh, lebih baik aku mati daripada orang yang kusayangi mati di depan mataku. Ah, abang Alok. Wah, 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 kau sedang jatuh cinta rupanya anak muda. Tapi itu semua sia-sia saja. Dasar lemah. Ayo, eksekusi ceweknya sekarang. Jangan kalian apa-apakan Caroline. Kalau kalian ingin membunuhnya, bunuhlah aku. Tidak, Bang Alok, tidak. Wih, siapa yang suruh ke sana? Salah jalan. Oh ya, maaf. Kurang ajar. Ayo cepat cepat cepat, kita eksekusi dia sekarang, kita bunuh dia. Hui, berhenti. Jangan kalian apa-apakan Dek Caroline. Hei kau, bos laknat, lawan aku lah. Huh, kau masih ingin berduel denganku ternyata bocah. Baiklah, akan kuladeni kau. Biarkan aku berduel dengan dia. Jangan ada yang ganggu. Hiat. Baiklah anak-anak, udah lama banget ya kita gak ketemu. Dan Bapak Awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk semuanya. Hebat, hebat, hebat. Hah, kemana perginya Alok? Baik anak-anak, karena kalian gak pakai baju pramuka, hari ini kita belajar tepuk pramuka ya. Oke, prak 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 prak. Yeay. Oke, itulah pelajaran dari Bapak. Guru kita nih sehat gak sih? Gak tahu, kayaknya orangnya gila gak. Hah, gaji banget dah. Maxim, kenapa kamu makan di dalam kelas? Sini kamu. Baik pak. Kenapa kamu makan di dalam kelas? Anu pak, saya dari pagi belum sarapan. Dan saya ingin pulang pak, saya ingin sarapan di rumah. Boleh gak pak? Soalnya saya lapar banget pak, saya takutnya penyakit saya kumat. Saya ini punya emah pak. Ah, kamu punya mah. Ya udah, kamu boleh pulang. Wah, makasih ya, Pak. Oke, oke. Oh ya, Pak, saya bawa panci ya buat masak. Oke, oke. Ya udah, saya pulang, Pak. Dadah. Guys, aku pulang ya, guys. Oke, hati-hati. Oke. Dah. Jangan pernah menyakiti teman-temanku. Hiat. Apa ini? Mudah sekali. Sakit mataku. Aku tak bisa bergerak. Tidak. Siapakah ini? Curang sekali ya. Kalian sudah kalah, geng Tato. Caroline, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi Alok. Hah? Lok, bangun Lok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Terima kasih ya Maxim sudah datang. Kalau kau ingin datang kenapa tidak bilang dari awal kambing? Itu adalah cara pahlawan Lok. Pahlawan tuh selalu datang belakangan ya kan, dan berakhir dengan menghabisi semua penjahat. Itu adalah cara badungku. Kau memang pengecut rupanya. Oh iya Caroline, aku sudah menyelamatkanmu. Dan kau maukah kau menjadi pacarku? Aku pilih Alok. Hah? Kau mau jadi pacarnya Alok? Setelah aku mengalahkan geng Tato ini, susah payah datang-datang ke sini, kau malah milih Alok. Sialan, aku benar-benar emosi. Sini kau geng Tato. Sini kau, aku bunuh kau. Kenapa, Bong? Malah bangun, kau tuh mati anjir, rebahan anjir.
Kenapa bang? Ini malah juga bangun. Ay. Oke guys, jangan lupa. Kalau pengen datang, kenapa nggak dari awal kambing? Kan aku bilang pahlawan datangnya terakhir. Tapi aku pengen ngomong sesuatu nih. Apaan? Terima kasih ya, udah nyelamatin aku. Apa? Terima kasih? Udahlah, kau nggak usah capain terima kasih. Itu kan kewajibanku sebagai teman, anjir. Oh iya. Yaudah, yuk kita balik ke sekolahan. Yaudah, yuk. Woi, berhenti. Kami punya urusan dengan kalian. Urusan apa lagi? Apakah benar kalian yang bernama Maxi dan Alok? Bukan, kalian salah orang. Oi, gak usah bohong lah ya, kalian tuh Maxi dan Alok. Kau udah tahu kenapa nanya, kambing? Bodoh amat, suka-suka kami loh. Kami ingin bertarung dengan kalian. Hah? Bertarung? Kalian gak lihat Alok sedang terluka nih? Masa kalian mau ngelawan orang terluka? Bodoh amat, dengan mengalahkan kalian, nama kami pasti akan naik, langsung dikenal semua orang. Ya tuh, bener tuh. Kalian pengen ngelawan kami ya? Ya sudahlah, marilah, akan kuladen nih kalian bertiga. Ayo maju. Berhenti. Sepertinya aku melihat ketidakadilan di sini. Apa ya kak? Itu tiga orang melawan dua orang. Itu merupakan sifat pengecut. Kalian sungguh membuat aku malu. Padahal kalian pria. Sok peduli juga cewek ini. Aneh, mau kami hajar juga kamu ah? Kamu tuh cewek, kami ini cowok. Kau gak akan menang melawan kami. Apa? Aku gak akan menang melawan kalian. Marilah, akan kukalahkan kalian semua. Nantangin dia, serang. Aneh, serang. Baiklah, matilah kau. Aduh, sakitnya. Hahaha, lebih sakit mana diputusin cinta. Anjay. Oh ya, kakak sepertinya dari SMA Captain juga ya? Iya, kakak dari SMA kita juga ya? Hah, iya nih. Kalian kelas berapa? Oh, kami kelas 2 kak. Kalau kakak? Oh, kalau aku sih kelas 3. Yaudah, senang bertemu dengan kalian ya. Aku ada urusan. Yah, kita lupa nanya nama dong. Tapi gak apa-apa, mereka udah kalah aja loh. Ya, kalah sama cewek. Iya. malu-maluin gitu mau nantang kita. Yaudahlah, yuk kita ke sekolahan. Yuk. Hoi, Ata. Hoi, Miguel. Hai, kak. Halo, kak. Aku punya tugas buat kalian berdua. Tugas? Tugas apa ya, kak? Aku ingin kalian mencari dua anak SMA yang berasal dari Captain. Kudengar mereka berhasil mengalahkan anggota kita, yaitu di pabrik Factory. Oh, jadi tugas kami adalah mencari dua anak SMA itu dan mengalahkannya. Iyalah, kayak gitu aja dan nanya. Kalian harus cari mereka, hidup atau mati, karena mereka telah membuat kerugian pada diri kita. Anggota geng tato kita yang di sana mengalami kerugian sangat besar dengan hancurnya pabrik yang ada di sana. Jadi, aku ingin kalian mencari mereka berdua. Apakah kalian paham apa yang aku katakan? Paham kak, paham. Ya sudah. Setelah pertemuan ini, aku ingin kalian mencari mereka dan kalahkan mereka dan bawa mereka kepadaku. Aku ingin mencincang mereka sebelum bos besar turun tangan, biar aku yang turun tangan. Oi. Kalian mencari dua anak SMA saja tidak bisa. Tuan, biar aku saja, tuan. Kalian berdua. Kalau kalian tidak mampu menemukan dua anak SMA itu, kalian berdua yang akan kuhabisi. Apakah kalian paham? Kalian dengar aku tidak, woi. Dengar, tuan. Sudah, mas. Jangan, bos. Biar aku yang memukul mereka nanti. Bos balik aja ke mobil. Cuy. Baiklah, aku akan pergi. Kau urus mereka. Cepat dan temukan dua anak SMA itu. Baik, bos. Salam hormat, bos. Apa-apaan orang itu, sok-sokan kali. Kalian lihat, bos sudah marah. Cepat temukan dua anak SMA itu. Baiklah. Oh ya, kau, Hatta. Kau kan anak SMA terkuat. Kau harusnya bisa menemukan dua tikus itu dengan mudah. Kau paham apa yang kukatakan? Baiklah. Bagaimana ini, Hatta? Kau tenang saja, Miguel. Kita akan menemukan dua anak SMA itu. Dan aku yang akan mengalahkan mereka sendirian dengan kekuatanku. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, ayo kita cari mereka. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak. Pelajaran hari ini adalah pelajaran kesenian. Ibu akan mengajarkan sebuah tarian kepada kalian. Dengarkan ya.
dinding apa dinding? Koi dinding apa dinding? Nah, seperti itu. Nah, cara jogetnya juga gampang nih. Kalian juga bisa seperti ini. Nah, bagaimana? Mantap kan? Wah, Bu Guru jadi jamet. Iya. Oh ya, anak-anak, akhir-akhir ini ada berita yang mengatakan ada dua anak SMA yang berhasil mengalahkan anggota geng Tato. Nah, ibu ingin kalian menghindari pertarungan dengan dua anak SMA itu ya, karena mereka sangat berbahaya. Ah, guru tuh ngomong apa lagi di depan gak denger. Udah lah, makan aja ya kan. Enaknya. Woi, itu yang diomongin kita kan. Woi, Maxim. Apa sih? Ya udahlah anak-anak, pelajaran ibu sampai hari ini saja ya. Ibu akhiri, selamat sore. Sore bu. Sore bu. Yaudah, yuk kita salim sama bu guru kita tercinta semuanya. Ayo. Aku dulu. Bu guru, bu guru, aku ada pantun nih buat bu guru. Hah? Apaan? 2.30 ayam, I love you mam. Wah, anjay. Eh bu guru, aku juga punya pantun nih buat bu guru. Hah? Apaan itu? Cicak dalam perahu, I love you bu guru. Aduh, kalian stres semua, kok nembak gurunya semua, woi. Siapa yang ngajarin ini, woi? Yaudah, bu guru pergi aja lah, daripada ditembak semua ya kan. Nah, kan pergi semua. Mampus kalian, bu guru udah pergi. Tidak, cintaku. Gokil. Iya nih, parah. Woi, apa kau anak SMA dari Cape Town? Iya bang. Kau pasti kenal kan dengan dua orang yang berhasil mengalahkan geng Tato? Saya tidak tahu bang, saya tidak tahu apa-apa bang. Kau nggak usah bohong, mau saya klepak pula kamu di sini. Serius bang, saya tidak tahu. Ah, dasar manusia tidak berguna, rasakan ini. Ampun bang, ampun. Cepat beritahu, di mana dia? Jangan lupa like and share. Hah, apa yang terjadi di sana? Hah, pengeroyokan. Woi, apa yang kau lakukan pada dia? Lepaskan dia. Kalau kau berani, lawan aku lah. Kau tuh cewek, kau akan kutumbuk, kau akan langsung pingsan. Mati lah kau. Hampir saja. Kalau kau ingin mati, rasakan ini. Aduh, sakitnya. Mati lah kau. Iya. Woi, apa yang kau lakukan pada pacarku? Mati lah kau. Hah, Alok, Alok, tolong aku Alok. Hei, kau ini siapa datang-datang ganggu? Aku pacarnya, apa yang kau lakukan pada Caroline, huh? Kau ingin mati melawanku? Jadi ada yang sedang pacaran. Abang, tolong aku bang. Apa yang sebenarnya terjadi, Caroline? Ini bang, aku nolongin anak ini. Dia dari SMA kamu kan? Iya, itu anak dari SMA kami, dia kelas 1. Iya bang, tadi aku lihat dia dikeroyok. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa bang. Matilah kau. Abang Alok. Wei, jangan kabur. Dia lari kemana Kelly? Caroline? Kesana bang, kesana. Aku tidak takut pada kalian. Jika kalian berani melukai anggota guild atau sekolahanku, berarti kalian bersiap-siap untuk berurusan dengan diriku. Majulah, akan kukalahkan kalian semua. Oh tidak, Alok akan berurusan dengan anak SMA terkuat. Hei, apakah tidak tahu? Sekolahan kami kumpulan anak-anak Badung, semuanya kuat-kuat dan tidak ada yang lemah seperti sekolahanmu. Memangnya kenapa? Aku tidak akan mundur sedikit pun. Aku akan tetap melawan kalian, tidak peduli seberapa banyak kalian. Jika kalian melukai teman-temanku, maka kalian akan berurusan denganku. Heh, serang! Dia kalah. Sudah kukatakan, dia tidak akan mampu melawan sekolahan kita. Woi, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengajarkan kalian keroyokan? Tapi dia salah satu anak anggota Cape Town. Bangun, berdiri kau. Jadi kau
salah satu murid SMA Captain. Apa bagusnya sekolahan itu? Tutup mulutmu. Hah, kudengar SMA kalian berhasil mengalahkan Jing Tato. Nah, aku sedang mencari orang itu. Apakah kau tahu? Huh, kau tidak perlu tahu. Akulah salah satu dari orang itu. Aku yang telah mengalahkan Jing Tato. Kau mau apa? Kau mau berduel denganku? Hah, kau nantangin aku duel? Baiklah, akan kuladeni kau. Duel satu lawan satu, tanpa anak buah. Ya, bagus loh. Baiklah, kalian jangan ada yang menggangguku. Baiklah, bisakah kita berduel sekarang? Do you ready to lose? Terimalah ini. Kuat sekali dia. Apakah ini salah satu kekuatan anak SMA Captain yang terkuat, ha? Apa kau bilang? Tutup mulutmu. Jangan pernah meremehkan sekolahan kami. Di sekolahan kami masih ada yang lebih kuat dari aku. Tapi kau tidak akan pantas melawannya karena kau saja lemah. Iya. Apa kau bilang? Aku lemah? Huh, memanglah kau lemah. Kau melawanku saja sudah cukup. Tak perlu melawan bos kami. Sudah. Kau balik saja Hatta. Tapi aku ingin melawan orang ini. Sudah Hatta, serahkan orang ini padaku. Baiklah, kau urus dia Miguel. Kau akan berurusan denganku. Oh tidak, Bebep Alok dalam masalah. Aku harus cari Maxi. Aku minta bantuan dia sajalah. Sudah kukatakan, kau itu lemah. Woi, apa yang kalian lakukan pada Alok? Rasakan ini. Alok, kau tidak apa-apa? Kau datang terlambat lagi, kambing. Maaf, aku terlambat. Apa yang kalian cari, ha? Kalian mencari orang yang mengalahkan Jing Tato? Akulah orangnya. Berarti kalian akan berurusan denganku. Kabur semuanya. Tarik mundur. Cepat. Hei, jangan lari. Woi, jangan lari dari kenyataan. Dia pasti akan lari lewat sini. Setelah dia lewat sini, aku akan memukul kepalanya dan dia akan jatuh pingsan. Kaulah yang akan jatuh pingsan. Ternyata trikmu tidak ada apa-apanya dengan trikku, karena akulah orang yang paling pintar daripada kau soal trik tipu menipu. tapi BTW, apakah aku cukup kuat memang? Atau jangan-jangan aku memang sudah kuat? Aku sudah bisa mengalahkan orang dengan mudah. Menarik. Oi Jambul, oi Jambul. Iya kak, ada apa kak? Turun sini kau, aku ada urusan dengan kau. Cepat-cepat turun sini. Ah, baiklah kak. Lompat aja lompat. Hadis. Woi, kok ngapa ninju dadaku kambing? Maaf kak, gak sengaja. Oh ya, aku ada tugas nih buat kamu. Apa kak tugasnya? Aku ingin kau berikan kotak makan ini dan medkit ini sama Alok ya. Nih. Wah, baik kak, akan kulaksanakan. Yaudah, kau kasih ke dia ya. Emang kakak sama Alok punya hubungan apa sih? Kok kamu kepo sih? Aku kan pacarnya. Waktu di factory, aku udah milih dia sebagai pacarku, anjir. Oh, maaf kak, aku gak nonton part 2. Makanya nonton. Ayolah kak, aku kasih dulu ya kotak makannya sama medkitnya. Yaudah sana, cepet. Ya kak, yaudah, dah. Dadah. Dinding pak dinding. Oi, Bang Alok. Woi, ada apa nih teriak-teriak manggil Alok? Iya nih, ada apa nih? Ah, ini bang, ada titipan buat abang. Oh, titipan? Lah, buat aku ada nggak? Ah, nggak ada, ada cuma buat Bang Alok doang. Ya elah. Ah, tailah. Oh iya, makasih ya, Jambul. Ha ya bang, selamat dimakan bang ya. Oh, ada makanan ya? Ya bang, ada makanan tadi katanya. Oke, bentar, aku taruh di atas meja dulu. Halah, makanan. Wah, enaknya jadi Bang Alok. Hei, makasih. Wih, ada surat cinta. Love. Hah? Love? Oh, dari Caroline. Apa? Dari Caroline? Kata itu buat aku pasti, salah kirim ya kan? Enggak, itu buat Bang Alok. Iri bilang bos. Tai lah kau. Sini, buat aku. Ini medkitnya. Woi, jangan lo.
Haha, lihat guys, orang berantem guys, gara-gara cewek guys. Eh, itu buat aku love-nya, bukan buat kau anjir. Hei, buat aku lah tai, aku yang nyelamatin dia. Hei, aku yang nyelamatin dia, kambing. Hei, bodo amat, aku ambil. Haduh. Oke guys, mungkin itu aja episode part 3 kali ini. Baiklah The Goal, apakah kau sudah siap? Siap bos. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai. Baik bos. Baiklah, ayo, aku sudah tahu posisinya. Baik bos. Sekarang, rasakan ini. Hiya. Wow, luar biasa. Bos memang hebat. Lagi-lagi, aku ingin lebih lagi. Baik bos. Ayo, usahakan lebih cepat. Hatta. Ada apa Miguel? Hatta, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Diam kau. Jadi begitu, kau telah dikalahkan oleh anak SMA Captain itu. Hah? Iya, aku telah dikalahkan oleh mereka. Hah, sekuat apa dia sebenarnya? Mereka main keroyokan, oleh sebab itu aku kalah. Apa? Keroyokan? Bukankah waktu itu aku suruh kau tidak main keroyokan dengannya? Iya, kami tidak keroyokan, tetapi dia memanggil teman-temannya sehingga dia mengeroyokku dan mereka mentertawakanku. Hah, apakah benar yang kau katakan itu? Aku selalu berkata benar kepadamu, Atta. Ayo, kita balas dendam. Benar tidak, teman-teman? Kita beri pelajaran anak sama Captain itu. Benar tidak? Benar. Benar. Diam. Kenapa, Atta? Apakah kau takut melawan mereka? Takut? Aku tidak takut melawan SMA manapun. Baiklah kalau begitu, ayo kita balaskan dendam Miguel. Kita bantai mereka semua. Nah, itu baru pemimpin kami. Benar, itu baru pemimpin kami. Dia mudah sekali terprovokasi. Baiklah kalau begitu, kita akan undang mereka untuk datang ke sekolah kita. Kita akan mulai tawuran di sini. Supir bus membawa 2 penumpang, kemudian ditambah lagi 2 penumpang. Berapakah umur supir bus? Hah? Alok! Alok! Hah, sepertinya ada orang di luar. Pertanyaan macam apa ini? Tidak masuk di akal. Ada Kak Carolina. Ada apa, Kak? Oh ya, Jambul. Bisakah aku minta tolong pada kau? Minta tolong apa, Kak? Tolong panggilkan Alok ya. Aku ingin bertemu dengannya. Ah, baik, Kak. Akan aku panggilkan. Bang Alok. Bang Alok. Ada apa, Jambul? Kenapa teriak-teriak? Ah, begini, Bang. Ada Kak Carolina di luar menunggu Abang. Oh, Carolin. Iya, Bang. Hah? Alok mau kemana itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Eh, Carolin. Halo, sayang. Halo juga, sayang. Ternyata dia benar-benar sudah jadian. Mau kemana kita hari ini? Mainlah. Yaudah, skui. Yaudah, kamu temenin aku kencan ya. Iya, aku kan selalu menemani kamu kok. Yaudah, skui. Yaudah, aku yang milih tempat ya. Ayo, ikuti aku. Baiklah. Bagaimana ini? Sialan, kenapa semua ini terjadi? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Sepertinya aku harus merahasiakan ini. Maxim, apa yang kau lakukan di sini? Woi, kau mendengar aku tidak? Alok, maaf Alok, aku tadi melamun. Memangnya kau kenapa melamun? Apa yang kau lakukan di sini? Gimana ya? Kau punya masalah? Ceritalah sama aku. Aku akan mendengarkannya. Siapa tahu aku ada solusinya. Bukan masalah sih. Terus? Gimana ya ngomongnya? Udah, cerita aja sama aku. Aku siap mendengarkan kok. Baiklah. Gini ceritanya. Sudah pagi ternyata.
Saatnya mandi. Selamat pagi, Maxim. Ayah, pagi ayah. Kamu nih, mandi sana. Ini mau mandi ayah. Ayah, Maxim udah mandi nih. Nah gitu dong, kan ganteng. Oh iya ayah, ibu kemana? Kok dari pagi gak kelihatan? Oh ibu kamu, biasalah udah ke pasar dia. Kamu gak sekolah? Ini mau berangkat sekolah ayah. Yaudah, sekolah yang bener ya. Yaudah, Maxim berangkat dulu ya. Yo, hati-hati. Maxim sayang ayah. Ayah juga sayang Maxim. Udah sekolah sana. Hoi, berhenti. Hah, kalian anak SMA terkuat. Mau apa kalian ah? Apa yang kalian lakukan di sini? Hah, aku kemari ingin menantangmu duel. Iya, benar. Hah, duel? Kau kan udah kalah sama aku. Aku belum kalah oleh orang pengecut seperti dirimu yang berani memukul dari belakang. Hah? Pengecut? Bukankah kau lebih pengecut daripada diriku? Hah? Aku tidak sepengecut itu. Baiklah, kembali ke inti cerita. Aku ingin menantang SMA-mu melawan SMA-ku. Kami tunggu di sekolahan kami. Jika kalian tidak datang, kami akan membuli siswamu setiap harinya. Hah? Aku tidak punya waktu untuk membahas itu. Hah? Pikirkanlah baik-baik. Sudah. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir, aku mau berangkat sekolah. Kau takut ya? Takut? Mimpilah. Udah, minggir. Hei, jika kau tidak datang, sekolahanmu akan hancur. Begitulah ceritanya. SMA terkuat menantang SMA kita. Apa yang harus kita lakukan, Alok? Sudah jelas, kita akan bertarung. Kita akan mengalahkan mereka. Kita? Apakah kau yakin? Cuma berdua? Apa yang kau pikirkan, Maxim? Mana mungkin kita berdua, Maxim? Aku akan mengajak anak-anak untuk bertarung bersama kita. Bukankah kau adalah pemimpin SMA Captain? Apakah kau sudah lupa? Tentu saja, kami akan mengikutimu. Terima kasih, Alok. Baiklah kalau begitu. Pertarungan antara dua SMA terkuat akan segera dimulai. Yo, kau benar. Kalau begitu, Alok, ayo kita berlatih. Dan kita kumpulkan anak-anak untuk ikut bertarung. Yo, aku akan mengumpulkan anak-anak dan kita akan berangkat setelah pulang sekolah. Akhirnya mereka datang. Udah, pulang aja mukanya culun-culun gitu semua. Sana minta susu sama mama. Kami tidak akan kalah oleh orang-orang seperti kalian. Baiklah kalau begitu, bersiap semuanya. Serang! Yeah! Tidak apa-apa teman, bangunlah. Kok tidak apa-apa? Maxim, ayo berduel denganku. Berduel denganmu? Rasakan ini. Baiklah, ini pertarungan satu lawan satu. Yang menang akan menjadi yang terkuat di Bermuda. Ayo kita buktikan, SMA manakah yang terkuat di Bermuda ini.
Majulah Hatta, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Akulah yang akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Ayo kita buktikan sajalah. Ayo, serang! Yo! Berhenti semuanya! Pemimpin kalian sudah aku kalahkan! Jika tidak ada yang terima dengan kekalahan pemimpin kalian, maka majulah sini, berduel denganku, satu lawan satu. SMA Captain menang! Aku tidak menyangka aku bisa menang. Baiklah semuanya, ayo kita rayakan kemenangan ini! Paket. Akhirnya. Sudah. Akhirnya kita menang. Iya, aku tidak menyangka kita bisa menang. Aku juga tidak menyangka. Sudah. Ini semua berkat kekuatan satu sekolahan. Kau benar. Ini juga berkat kau, Maxim. Kau adalah pemimpin yang hebat. Kau bisa mengalahkan si Hatta itu dengan satu pukulan. Dan sekarang kau yang terkuat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Beberapa hari ini rasanya membosankan sekali ya. Kau benar, aku ingin bertarung lagi sepertinya. Tapi menurutku lebih baik berdamai seperti ini. Iya, aku juga. Kalau ada musuh kan kita bisa bertarung, gak bosen. Ada guru tuh. Duduk. Baiklah, selamat pagi semuanya. Berdiri semuanya. Bangun. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Pak. Pagi semuanya, silakan duduk. Baiklah, Bapak hari ini adalah guru baru di sini. Dan Bapak akan mengajari kalian cara menulis yang baik dan benar. Itu guru ngomong apa sih? Gak denger. Mana lapar lagi, aku belum sarapan. Udahlah, makan dulu. Aku tadi kayaknya beli cemilan deh. Mana ya? Nah, ini dia. Enak banget. Hei, itu yang di belakang. Dengerin gak sih? Hah? Hei, kamu. Kamu berani-beraninya makan di jam pelajaran saya. Wah, sepertinya Pak Guru marah tuh. Kamu ingin menantang saya, ha? Saya ini mantan ahli karate, tahu? Kamu bisa mati lawan saya. Udah, Pak. Jangan dilawani dia, Pak. Iya, Pak. Udah, Pak. Lanjut ngajar aja, Pak. Apa? Kau ahli karate. Jadi, kau ingin menantangku bertarung, Pak? Iyalah, ayo bertarung. Ayo, Pak. Tapi bohong. Ayo, kembali ke tempat duduk semuanya. Nggak jelas guru itu. Kau, keluar saja. Saya keluar, Pak. Ya. Ya udah. Baiklah, perkenalkan nama Bapak, Bapak Dimas. Dan Bapak akan langsung saja mulai mengajar ya. Baiklah, begini cara menulis yang baik dan benar. Itu kan papan tulisnya nggak ada. Dia nulis apa ya? Jambul, kau atasi guru ya. Aku mau nyusul Maxim. Tapi bang. Yah, dia pergi duluan dong. Waduh, aku juga pengen pergi sebenarnya. Bagaimana ini? Apa itu berisik-berisik di belakang? Nggak ada apa-apa, Pak. Jangan. Pada kemana? Kok pada nggak ada di kelas? Anu, Pak. Mereka ke WC, Pak. Kayaknya ke kamar mandi, Pak. Yang benar kamu? Iya, Pak. Tadi mereka kebelet banget kayaknya. Baiklah kalau begitu. Kamu harus mengikuti jam pelajaran saya, oke? Oke, Pak. Siap. Yaudah, duduk. Oke, Pak. Yuk, kita lanjutkan.
cara menulis yang baik dan benar. Hah, kau ngikut ke sini juga, Alok. Hehe, sorry. Hah, habisnya guru itu membosankan sekali. Oh iya nih, aku bawa bekal nih. Kau mau enggak? Mau dong. Nih. Nah, gitu dong. Makan. Oh iya, Maxim. Ada apa? Menurutmu bagaimana setelah kita mengalahkan anak SMA terkuat, apakah mereka akan balik lagi? Menurutku sih, mereka bakalan balik lagi dan melawan kita. Karena mereka pasti tidak akan terima kekalahan itu. Huh, kau benar. Jugaan pemimpin mereka seram sekali. Huh, kau takut rupanya. Aku tidak takut ya, aku bisa saja mengalahkannya. Ili. Aku serius ya, kambing. Mungkin kau yang takut. Apa? Aku takut? Huh, aku tidak takut sama sekali dengannya. Aku bahkan pernah berduel dengannya, kau ingat itu? Oh, yang di lapangan basket ya? Iyalah. Hah, sudahlah. Yolah pulang, bosan aku di sekolahan. Yaudah, skuy, aku temenin. Oke. Aduh, kamera siapa sini? Nabrak mukaku. Ata, gawat Ata. Ada apa Miguel? Gawat kenapa? Lihatlah Ata, anak SMA kita ditonjok. Apa? Ditonjok? Iya Ata, lihatlah dia. Dia sampai bonyok noh. Hah? Siapa yang melakukan ini padamu? Cepat, katakan padaku. Ini ulah anak SMA Captain. Apa? Cepat, katakan padaku. Siapa yang berani mengeroyokmu? Anak SMA Captain. Tuh, kau dengar sendiri kan? Tidak mungkin. Bukankah kita sudah berdamai sejak tawuran kemarin? Hah, mungkin saja mereka berkhianat. Atau kau takut Ata untuk membalaskan dendam kami, ha? Wah, jangan-jangan kau beneran takut sama mereka setelah kau dikalahkan. Diam Miguel, aku tidak kalah. Aku masih bisa menang. Hah, kalau begitu, kenapa kau tidak mau membalaskan dendam teman kita yang telah disakitinya? Aku cuma tidak percaya saja. Tidak mungkin mereka melakukan pengeroyokan. Mereka bukanlah tipe orang seperti itu. Jadi kau lebih percaya mereka daripada temanmu sendiri, ha? Baiklah kalau begitu, aku akan membuktikannya sendiri. Aku akan menjenguknya. Sesuai dugaanku, dia mudah sekali terpancing. Ah, sialan. Kenapa bisa begini? Guys, aku pengen ngomong sesuatu. Ngomong apa? Iya nih, ngomong apa? Kalian kesel gak sih dengan hasil tawuran kemarin? Aku tidak terima kalau SMA terkuat seperti kita ini dikalahkan sama anak SMA terlemah di Bermuda ini. Yo, kau benar. Ya, kau benar. Kita harus balas dendam. Nah, oleh sebab itu, aku punya rencana. Rencana? Yo, rencana apa tuh? Rencananya adalah aku ingin Hatta menyerang SMA Captain itu. Tapi sepertinya dia tidak akan mau. Yo, kau benar. Hah, baiklah kalau begitu. Jika dia tidak mau, aku punya rencana lain. Apa rencananya? Hah, semua ini mengandalkan kau, Van. Aku? Ya, benar sekali. Apa yang bisa aku lakukan? Iya, emangnya apa yang bisa dilakukan oleh Van? Hah, kalian semua bodoh kah? Hatta mungkin tidak mau membalas dendam dengan SMA Captain. Tetapi aku punya rencana lain. Kita akan membuat seolah-olah kau diserang oleh SMA Captain. Dan kita akan bilang pada Hatta kalau kau dikeroyok. Dia pasti akan marah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengajarmu. Ya. Pantas saja kau kalau soal lari cepat sekali, Maxim. Jangan berkata seperti itu. Apakah kau seperti ini setiap hari? Tentu saja. Baiklah, aku sudah sampai di rumahku nih. Ini rumah kau? Ya. Sepertinya ayah dan ibuku tidak ada di rumah. Soalnya mobilnya tidak ada. Berarti kau sendirian di rumah. Iya nih. Yaudah ya, aku masuk dulu. Yaudah, hati-hati ya. Kau yang hati-hati, kambing. Iya, lupa. Nah, hampir kau ketabrak. Woi. Siapa sih itu? Kau kenal? Nggak tahu, kalau aku kenal udah kuajar dia. Udah, biarin aja. Yaudah ya, aku pulang. Ya. Sayonara. Dah.
Surprise! Wah! Wuh! Huh, sejak kapan? Sejak kapan kalian di sini? Hah, kau nggak usah menghindar lagi, Alok. Hah, menghindar? Hah, kau telah menghabisi salah satu murid kami kan dengan teman-temanmu. Jangan bercanda. Aku tidak pernah mengeroyok seseorang, apalagi sampai membuat teman untuk mengeroyoknya. Hah, aku di sini ingin membalaskan dendam temanku. Tunggu dulu. Hah, tidak ada lagi tunggu-tunggu. Kali ini aku akan membalaskannya dan aku akan melawanmu satu lawan satu. Baiklah, aku tidak akan kabur karena aku tidak solo. Hah, kalau begitu baguslah. Ayo kita bertarung sekali lagi. Ayolah. Hah, kali ini aku akan mengalahkanmu. Majulah. Ya, yo. Sialan, tinjunya kuat sekali. Hahaha, kau lihat Alok, siapa yang lebih kuat sekarang? Hah? Hah, makanya jangan pernah menyakiti salah satu anak SMA kami. Kau mengerti? Kerja bagus, Hatta. Hah? Apa yang kau lakukan di sini, Miguel? Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Apa yang kau tertawakan? Kau bodoh sekali, Hatta. Selama ini aku cuma menjebakmu. Apa? Kau menjebakku? Iya, sebenarnya akulah yang menghajar Van untuk menghasut kau berduel dengannya. Kau melakukan itu padaku? Ya, karena aku sudah bosan dengan sikap pemimpinmu yang sok bijaksana itu. Dan lihatlah, sekarang dua orang terkuat sedang kenok. Wah, baiklah, akan kuhabisi kau, Alok. Aku mohon padamu, Miguel, jangan. Apa yang kau katakan, Otto? Biarkan aku bertarung dengannya. Akan kuberikan ketua kepada kau, tapi jangan sakiti Alok. Hah, baiklah kalau begitu. Ayo pergi semuanya. Aku juga sudah tidak tertarik untuk bertarung dengan kalian berdua. Hah. Akulah pemimpin SMA terkuat! Kau sudah sadar, Alok? Apa yang kau lakukan, Otto? Sepertinya aku akan berhenti sekolah. Dan aku minta maaf atas perlakuan Miguel. Aku akan memanggil teman-temanmu. Otto! Nah, itu dia! Alok! Alok! Sayang Alok! Bebek Alok! Cintaku! Iya, siapa yang memberitahu kami kalau kau ada di sini? Berarti dia menepati janjinya. Bebek Alok kenapa? Tidak apa-apa. Ih, tidak apa-apanya. Nanti ke rumah sakit ya. Ini bonyok semua loh. Iya. Hehe, kita dong nurut. Selamat pagi. Alok? Alok. Hei, kenapa itu sama muka kau? Kau berantem ya? Ya seperti itulah. Hah? Siapa yang mengajak kau berantem, ah? Udah, kau harus cerita sama aku sekarang. Tapi... Udah, gak usah urusin pelajaran. Skuy, ikut aku ke atap. Oke. Jadi begitu. Jadi, mereka mengeroyok kau karena mengira kalau NSM kita mengeroyok salah satu siswa mereka. Benar bukan? Ya, begitulah. Tapi ya sudahlah. Ngelihat kau bonyok seperti ini, aku jadi tidak tertarik. Apakah kau tidak ingin balas dendam? Biasanya kau sangat antusias untuk balas dendam. Habisnya pemimpin mereka kuat banget. Baiklah kalau begitu, akan kuurus masalah ini sendiri. Sudahlah, jangan berurusan dengan mereka. Maaf, Bang, mengganggu, Bang. Ada apa, Jambul? Kenapa kau seperti ketakutan seperti itu? Bahaya, Bang. Gawat maksudnya. Gawat kenapa? Itu, Bang, siswa kita dikeroyok anak SMA terkuat, Bang. Apa? Iya bang, dia dikeroyok waktu dia mau berangkat sekolah. Bentar ya, aku panggil ini. Oke. Kau lihat, sepertinya mereka benar-benar ingin memancing kita untuk tawuran lagi. Ini dia bang, orangnya. Lihat mukaku banyak. Ini sih kelewatan banget. Jadi gimana bang, kita balas nggak nih? Balesin dong. Baiklah kalau begitu, keputusanku berubah. Kita harus membalaskan dendam teman-teman kita yang telah disakiti. Dan aku akan datang ke sana sendirian dan mengalahkan mereka semua. Aku boleh ikut nggak, Bang? Baiklah, aku akan mengikutimu, Maxim.
BTW, terima kasih Alok sudah mau mengikutiku. Sudah kutebak, kok Posdi tidak berani melawan mereka sendirian? Ya, tentu sajalah, mereka itu sangat kuat, jadi aku tidak mungkin bisa menang melawan mereka sendirian. Huh, jadi, apakah kau punya rencana? Kau pasti punya rencana, kan? Tentu saja, aku sudah memikirkan rencananya dari tadi. Rencananya apa? Begini, kau maju ke sana sendirian, dan aku akan tunggu di sini. Apa? Aku maju sendirian? Iyalah, dan aku akan menunggu di sini. Apa? Kau menunggu di sini? Jadi, aku maju sendirian nih? Iyalah. Kau gila ya? Kau ingin membuat aku mati yang lawan mereka? Sudah, percaya saja sama rencanaku. Baiklah kalau begitu. Aku akan menyerang mereka. Yes, semoga berhasil, Alok. Kita lihat saja bagaimana situasinya. Semoga Alok baik-baik saja. Semoga kau selamat, Alok. Lihatlah, dia datang sendirian. Dia ingin mengalahkan kita. Diam kalian semua. Walaupun aku sendirian, aku bisa mengalahkan kalian semua. Mati kau. Sudah, habisi saja dia. Ya, ayo kita habisi dia. Ayo kita bantai. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Majulah kalian semua, akan kukalahkan kalian. Banyak bacot dia. Maju sini kalian. Ya. Ayo semuanya, bantu Alok! Serang! Serang! Baiklah semuanya, jangan senang dulu. Karena di lantai 2 masih ada musuh. Jadi kita semua harus naik ke sana. Bukan naik atas sini, naik tangga woi. Coba lihat ini, mereka sudah kalah. Yo, kau benar. Wah, kasihan kalah. Maxim, di mana kau? Kami sudah tidak bisa mengatasi mereka. Apa rencanamu sebenarnya, Maxim? Cepatlah datang. Kalah mereka. Maxim, cepatlah datang. Kau ada di mana? Ayo, habisi mereka, habisi. Kau benar. Maxim telah kalah. Apa? Ayo cepat kau ikut kami ke sini, cepat. Iya, cepat. Lihatlah nasib orang terkuat di Bermuda. Kenok. Kerja bagus semuanya. Dengan begini, akulah orang terkuat. Kukira kau keras, ternyata kertas. Oh ya,
BTW, kalian menemukan dia di mana? Kami menemukannya di depan, bos. Di depan? Jadi bukan kalian yang mengalahkannya? Bukan, bos. Iya, bos. Kami cuma menemukan dia udah kenok di depan. Tinjuan Maxim! Kalian semua sudah tertipu. Aku cuma pura-pura kenok. Ya, hahaha. Ternyata rencanaku berhasil. Dengan begini, akulah orang terkuat di Bermuda. Dan kalian jangan macam-macam denganku, karena akulah penguasa sekolah kalian sekarang.